Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Karawang melakukan deportasi WNA Xia Wang yang mengidap Down Syndrome yang diasuh oleh Siti Aisyah ke Taiwan pada Kamis 6 Juli 2023. Pihak Imigrasi Karawang menyebut proses deportasi sudah sesuai dengan ketentuan dan tetap mengedepankan rasa kemanusiaan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Karawang, Barlian Gunawan, mengatakan perkembangan terkait keberadaan Ananda WNA Taiwan, Wang Cheming atau Xia Wang yang dirawat oleh warga Karawang, Siti Aisyah. Di mana Siti 6 tahun bekerja di Taiwan dan membawa pulang Xia Wang ke Karawang. Ia pun menjelaskan deportasi Xia Wang sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, yakni dalam pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021 tentang keimigrasian, di mana pada pasal tersebut disebutkan orang asing yang sudah overstay di atas 60 hari dapat dilakukan pemulangan atau bahasa keimigrasiannya adalah pendeportasian. Barlian juga mengungkapkan pada kasus ini, imigrasi mengedepankan rasa kemanusiaan termasuk pada proses deportasinya. Hal ini karena kondisi WNA yang mengalami Down Syndrome, sehingga ketika awal diketahui ada WNA overstay, tidak ditindak dan langsung dideportasi. Untuk pemulangan pada hari ini, menurut Barlian, juga sudah ada permintaan sendiri dari pihak keluarga mereka. Juga ada pendampingan dari Siti sebagai orang tua asuhnya, Kamar Dagang Indonesia atau KDI dan juga tim medis yang mendampingi selama proses perjalanan ke Taiwan. Imigrasi Karawang turut mendampingi proses pemulangannya mulai dari kantor imigrasi ke Bandara Soekarno-Hatta. Dalam proses pemulangan itu, Siti pun ikut berangkat ke Taiwan mengantarkan Xia Wang. Juga tim medis dari Rumah Sakit Buddha Suci ikut dalam perjalanan menuju ke Taiwan. Pada tanggal 6 Juli 2019 dengan visa sudah bisa kunjungan sekitar 30 hari ya keberadaannya dan tidak dapat diperpanjang. Rencana kepulangan Sawang dengan Ibu Siti Aisyah pada hari ini Kamis 6 Juli 2023 ke Taipei, Taiwan. Didampingi oleh Ibu Siti Aisyah selaku bisa dikatakan ibu asuhnya, ibu angkatnya. Terus didampingi oleh pihak TETO dari perwakilan negaranya dan dua orang dari tenaga kesehatan itu dari perawat dan pimpinannya dari rumah sakit besar di Jakarta yaitu Buddha Suci itu yang langsung akan mendampingi Sawang. Proses pemulangan Wang Cheming yang sudah selesai hampir 3 tahun 11 bulan dilaksanakan sesuai dengan pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian di mana pada pasal tersebut disebutkan orang asing yang sudah overstay di atas 60 hari dapat dilakukan pemulangan dalam artian bahasa keimigrasiannya pendeportasian. Jadi ini kepulangan atas keinginan sendiri dengan melakukan penangkalan saudara Sawang tidak dilakukan, namun dikarenakan alasan kemanusiaan dan agar saudara Sawang nama panggilannya Wang Cheming dapat kembali ke Indonesia maka kami tidak melakukan penangkalan pada saudara Wang Cheming alias Sawang. Jangan lupa subscribe ya!